الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulami fi darin amin famna'hu hina yastawil juz'ani urfan wa nukran adiya adimai bayani kaza iza mal fi'lu kana al-khabara au kusida isti'maluhu munhasira au kana musnadan li zilamil ibtida au lazimi sadri kaman li munjida famna'hu maka dahu cegahlah olehmu akan dia akan takdimul khobar mendahulukan khobar enggak boleh hayna yastawil juz'ani ketika sama oleh dua bagiannya itu mubtada dan khobarnya sama ya mubtada dan khobarnya sama dalam apa urufan wa nukran ma'rifah dan nakirah sama-sama ma'rifat sama-sama nakirah adimai bayani al-kanana tidak ada penjelasan ya maka itu enggak boleh ya mendahulukan khobar enggak boleh kalau begitu kada mal fi'lu kana al-khabar au kusida isti'maluhu munhasira seperti ini pula artinya enggak boleh juga ya apabila fi'ilnya itu khobar atau dikehendaki akan menggunakannya ya hal keadaannya terbatas atau ya au kana ya kaza idza mal fi'lu kana al khabara au kusida isti'maluhu munhasira ya seperti ini pula seperti tercegahlah enggak boleh apabila fi'ilnya itu khabar atau dimaksudkan menggunakannya ya hal karena terbatas au kana musnadan atau ada dia itu ya khabarnya disandarkan kepada lizi lamil ibtida kepada mubtada yang mempunyai lam ibtida aula zimi sadri atau yang mesti didahuluin kaman limun jida seperti man limun jida siapa ya siapa bagiku yang munjida menolong jadi man jadi mubtada li khobar ini enggak boleh di enggak boleh dibalik. Famna imna itu fil amar hu maf'ul bi. Ya imna fil amar fa'ilnya dhamirun mustatirun mustatirun wujuban takdiru anta. Hu menjadi maf'ul bi. Hina zarab yastawi fil mudari al juz'ani fa'il. Fa'il rupanya dengan a alif. Nunnya iwadun. Ya, iwadun ani tanwin fil ismil mufrad ya. Urfan ya. Urfan ya rupanya jadi tamyiz. Wa nukran wawnya atop urfan. Adimai bayani jadi hal adimai mudhaf bayani mudhaf ilaih. Kaza jar majrur. Idza zarab ma ziyadah ya. Madu zaidah kalau begini biasanya zaidah habis iza al fi'lu irobnya isim bagi karena yang dibuang khobarnya juga dibuang juga karena menunjuki kalimat setelahnya mana kalimat setelahnya kana al khobar kana fi'il madi nakis tarpulis mutasim al khobar isimnya adalah huwa kembali ke domain mustatir fi jawazan takdir huwa ya uru ala ya fi'lu di belakang ya. Di belakang itu mal fi'lu ya al khabara menjadi khabar kana au kusida au huruf atab kusida fi'il madi mabni lil majhul istimalu menjadi ya naibul fa'il kusida istimalu mudaf mudaf ilai munhasiran al au kana musnadan
Aw kana musnadan aw rub ataw kana fil madhi naqis tarqal ismu tansibul khabar. Isimnya adalah khabar dhamir mustatir fi jawazan taqdiru huwa ya udah al khabar. Musnadan menjadi iya. Ya udah isimnya adalah ya dhamirun mustatirun dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa ya udah ala khabar. Aw kana atau adalah iya khabar. Musnadan menjadi khobar kana. Lidzi lam ibtida. Lidzi jar majrur li huruf jar zi majrun bil zi mudaf lami mudaf ilai lami mudaf ibtida mudaf ilai. Au lazim sadri au ruf atab atab ka lidzi. Zi zi lam sadri zi lam sadri li zi lami ya. Lazimi ya mudaf sadri mudaf ilaih. Kaman limun jida kaman li seperti kemarin-kemarin itu ya. Apa kaman ya jar majrur. Mutalikun bi ma'zufin taqdiruhu ka kaulika man limun jida gitu ya. Man itu i'rabnya jadi mubtada. Li jar majrur i'rabnya jadi khobar. Munjida jadi al. Hal dari domir li-nya tuh. Ini sama nih kagak boleh dibalik juga, enggak boleh. Li man munjida enggak boleh. Ya, enggak boleh dibalik. Yan qasimul khabaru bin nazari ila taqdiri taqdimihi 'alal mubtada'i aw ta'khirihi anhu. Salah satu aksamin. Terbagi oleh salah satu aksamin. Yang qasimul khabaru terbagi oleh khabar min nazari dengan melihat, dengan memperhatikan ila taqdimi kepada mendahulukan khabar alal mubtada'i atas mubtada au ta'khirihi anhu atau mentakhirkan khabar anhu daripada mubtada salah satu aksamin. Terbagi hal keadaannya menjadi tiga bagian. Kismun satu bagian ya justru boleh bi padanya at-taqdim wa ta'khir. Boleh mendahulukan dan mentakhirkan. Waqad sabaqa zikruhu dan sungguh telah terlalu sebutannya. Udah. Udah kita bahas kemarin lalu. Nah, wa kismun satu bagian lagi yajib wajib bi padanya ta'khirul khabari. Wajib mentakhirkan khabar. Enggak boleh dahuluin. Iya. Wakismun satu lagi ya, bagian lagi satu bagian lagi yajib wajib padanya takdimul khabar wajib mendahulukan khabar. Jadi bagian pertama boleh mendahulukan khabar, boleh belakangin khabar. Nah, udah kita bahas kemarin. Yang bagian kedua ya. Bagian yang kedua ya wajib mentakhirkan khabar. Wajib ditakhirkan khabar seperti ini. Ini wajib ditakhirkan khabar. Mubtada duluan. Ya. Yang ketiga, ya. Wajib mendahulukan khabar. Wajib mendahulukan khabar. Mesti duluan. Ya. Fa asyara bi hadhihi al-abyati ila al-khabari al-wajib at ya at-ta'khiru boleh at-ta'khir juga boleh. Kalau at-ta'khir jadi fa'il wajib ya. Kalau ta'khiri mudhaf ilaih maka mensyaratkan ia musannif dengan ini bait kepada khabar yang wajib oleh mentakhirkannya. Nah, begitu ya. Jadi boleh kamu baca ta'khiru boleh. Nah, ta'khiru berarti rupanya jadi fa'il wajib. Ya. Kalau ta'khiri i'rabnya jadi mudhaf ilaih. Kalau seperti ini boleh begitu. Fa dzakara minhu khamsata mawadhi'a maka menyebutkan ia daripadanya akan lima tempat. Lima tempat. Ya. Wajib ya. Mentakhirkan ya, kepada khabar yang wajib oleh mentakhirkan. Jadi wajib mentakhirkan khobar mendahulukan mubtada. Ya, sesuai dengan profesi, proporsinya. Ya.
sesuai dengan kedudukannya. Al-awalu yang pertama, ya ada banyak juga nih, ada lima. Ayyakuna kullun minal mubtada'i wal khabari ma'rifatan aw nakiratan sholihatan li ja'liha mubtada'an. Yang pertama bahwa adalah tiap-tiap daripada mubtada dan khabar itu ma'rifat. Jadi mubtadanya ma'rifat, nakiranya khabarnya ma'rifat. Nakiratan sholihatan li ja'liha mubtada'an. Atau dia nakira yang layak bagi menjadikannya mubtada. Ya. Wala mubayyinah lil mubtada'i minal khabari, dan tidak ada yang menjelaskan bagi mubtada daripada khabarnya. Nau sumama Zaidun akhuka, ini mesti Zaidun duluan, akhuka belakangan. Enggak boleh dibalik. Akhuka Zaidun, enggak boleh begitu. Saudara engkau itu Zaid. Wa afdalu min Zaidin afdalu min Amrin. Bermula yang lebih afdal daripada Zaid itu yang lebih afdal daripada si Amr. Wala yajuzu, dan tidak boleh taqdimul khabari fi hadhi fi hadza wa nahwi. Tidak boleh oleh mendahulukan khabar pada ini dan seumpamanya, enggak boleh. Kenapa? Li'annaka, karena bahwasanya engkau, law qaddamtahu, jika engkau dahulukan akan dia, akan khabar, fakulta, maka engkau katakan akhuka Zaidun. Yang namanya kita dahulukan khabarnya, bermula saudara engkau itu Zaid. Wa afdalu min Amrin wa afdalu min Zaidin, bermula yang paling afdal daripada si Amr, yaitu paling afdal daripada Zaid. Lakanal muqaddamu mubtada'an, niscaya adalah yang didahulukan itu menjadi mubtada. Niscaya yang didahulukan itu jadi mubtada siapa? Akhuka. Ya, akhuka Zaidun afdalu min Amrin. Wa anta, padahal engkau turidu, ingin ayyakuna khabaron, menjadi khabar. Padahal kamu ingin dia jadi khabar, tapi dia jadi mubtada. Iya, dia jadi mubtada. Min ghairi dalilin yadullu alaihi, dari tanpa dalil yang menunjuki atasnya. Enggak ada dalil yang menunjuki. Jadi mesti ada dalil. Fa in wujida, maka jika didapati dalilun, akan satu dalil ya dulu yang menunjuki ya ala annal muqaddama ala annal mutaqaddima, atas bahwasannya yang duluan khobarun khobar jaza, maka boleh. Kakau nikah seperti perkataan kau, ini yang boleh. Abu Yusufa, Abu Hanifa, Abu Yusuf, ya, Abu Hanifa, Abu Yusufa, Abu Hanifa, ya. Faya juz, maka boleh tak taqaddumul khabari, mendahulukan khabar. Ya boleh. Wa huwa Abu Hanifah, yaitu Abu Hanifah, boleh. Kenapa? Li annahu ma'lumun, karena itu sudah diketahui annal murada, bahwasanya dimaksud tasbihu Abi Yusuf bi Abi Hanifah, penserupaan Abi Yusuf dengan Abi Hanifah. Abi Yusuf itu seperti Abu Hanifah. Abu Yusuf itu muridnya, Abu Hanifah itu gurunya. Ketukar enggak? Enggak, ketahuan. Ini muridnya, ini gurunya. Sudah maklum, sudah terkenal kalau Abu Yusuf adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu gurunya. Itu sudah masyhur, itu maklum. Seperti Imam Syafi'i sama Imam Al-Buwaiti. Imam Syafi'i itu gurunya, Al-Buwaiti ada itu adalah muridnya. Enggak saru. Ya. Al-Buwaitu, Al-Buwaitu. Ya. Ya, bawa gitu. Al-Buwaitu. Al-Buwaiti, Al-Buwaiti, ya. Asy-Syafi'i. Umpama begitu ya, sama kayak begitu. La tastabihu Abi Hanifata bi Abi Yusufa. La tastabiha Abi Hanifata bi Abi Yusufa. Tidak kesaruan Abi Hanifah dengan Abi Yusuf. Kenapa? Abu Hanifah sudah diketahui, sudah maklum, sudah terkenal. Beliau adalah gurunya. Abu Yusuf adalah muridnya. Wa minhu qawlu, di antara perkataannya lagi, ya, banuna banu banaina wa banatuna banuhunna abna urrijali abaidi.
banuna, ya, seperti anak-anak kami itu cucu daripada, ya, seperti ya, banuna, seperti ya, banuna anak-anak laki-laki kami, banu abnaina itu cucu daripada anak laki-laki kami. Ya. Jadi anak laki-laki, ya. Jadi seperti anak laki-laki kami itu anak, ya, anak laki-laki kami itu anak laki-laki kami itu, ya, cucu, ya, seperti cucu anak laki-laki kami, ya. Cucu anak laki-laki kami. Wa banatuna, dan anak perempuan kami, anak, ya, perempuan kami itu, ya, seperti cucu laki-laki anak-anak perempuan yang dari anak-anak laki-laki al-abaidi yang jauh. Faqaulu, maka perkataannya banuna, ya, anak-anak laki-laki, khobarun muqaddam, itu khobar muqaddam. Wa banu abnaina, ah, ini cucu, ya, anak laki-laki dari anak laki-laki, namanya cucu tuh. Mubtada'un mu'akhirun, itu mubtada mu'akhir. Li'annal murada, karena bahwasanya yang dikehendaki, al-hukma, yaitu menetapkan atau menentukan, ala bani abna'ihim bi'annahum ka banihim, atas, ya, bani abaihim, cucu anak laki-laki mereka, bi'annahum ka abihim, bahwasanya mereka itu seperti anak laki-laki mereka. Ya kan begitu. Jadi anak laki-laki itu seperti cucu laki-laki itu seperti anak laki-laki. Kita punya cucu laki-laki itu seperti anak laki-laki. Ini cucu gua nih, ya. Kayak anak. Bahkan kadang-kadang lebih sayang dari anaknya. Sama cucunya, cucu pun sayang banget, apalagi cucunya pinter ngajinya, ya, pinter ngajinya, kalau ngaji nggak pernah tidur, ya, rajin dengerin, ya, kalau ngajinya rajin, pintar, bagus ngajinya, senang tuh, ya. Bukan anaknya dibilang anaknya, apalagi gitu ya, umpama gitu ya, apalagi anak cucunya, ya, anak gua no, padahal anak cucunya, itu anak gua tuh, padahal cucunya, karena memang sama, ya, sama tuh, anak, apa, cucu dengan anak laki-laki, cucu laki-laki sama dengan anak laki-laki. Walaisal muradu, bukanlah ini maksud, al-hukma, menentukan atau menetapkan, ala banihim, ya, anak-anak mereka, bi'anam, dengan bahasa mereka, kabani abnaim, seperti cucu anak laki-laki mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wasani ayyakunal khobaru fi'lan rafi'an.